السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب غران الشيخ كتب غران الناظم البيقونية عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز برملا حديث عزيز نمو ريولا نمو جني حديثنا dipanggil العزيز. العزيز عزيز تو بلا تنوين أي حال كونه، حال keadaannya keadaan عزيز itu makruan dibacakan akan dia bila tanwinin tanpa ditanwinkan. Tak baca azizun. Kenapa tak baca? Lidharurati ilah baik kata la tanwinin tanpa tanwin itu lidharurati ay lidharurati syi'ri. Kerana darurah syi'ah. Kalau dia kata azizun marwithnaini au thalathah, dia cacat sikit situ. Ya kena azizu mar. Kalau azizun mar lain tu azizu mar terus. Kerana darurah syai'. Biasa darurah syai' patut tanwin, tak payah tanwin, patut patut baris depan jadi baris lain dan sebagainya, tu biasa. Syai' ni dia boleh langgar nahwu. Cuma kita lah kena pandai tu. Okey, jadi min azza ya'zu ai huwa bermula dia, dia aziz itu ma'khudhun diambilkan akan dia akan aziz itu min azza daripada perkataan azza ya'zu. Azza ya'zu, azza ya'zu tu bi fathi 'ainil mudhari'i ai hal kauni ya'zu, hal keadaan ya'zu itu maqru'an dibacakan akan dia akan ya'zu bi fathi 'ainil mudhari'i dengan difathahkan akan 'ain fi'il mudhari'. 'Ain fi'il apa dia? 'Ain itulah. Ha, eh 'ain fi'il, eh fa 'ain lam. Jadi syarah kalian dulu kan. Jadi 'ain fi'il berada di tengah-tengah fi'il. Ha, mana yang tengah fi'il tu? Iaitu 'ain tu. 'Ain. Bukan. Bukan ain fi'il ni, silap. Kerana bi fathi 'ainil mudhari'i. Difathahkan akan ain fi'il mudhari'nya. Ha tu ain tu ya'zu. Kalau kita perhatikan ain fi'il sungguh, ain fi'il kena pada zai. Sebab azza ni asal pada azaza. Ain fi'il kena pada zai. Bukan ain fi'il yang dalam sarah tu eh. Memang ain sungguh. Ya'zu ain tu. Dia nak kata bagi atah. Bima'na qawiyah. Tu khobar. Bima'na ay ka'inun aziz. Ka'inun bima'na qawiyah. Ba tu ta'aluk satu mazu. Khobar. Khobar bagi azizu. Mubtada azizu. Jauh tu. Azizu bila tanwinin lidharurati min azza ya'azu bifathi aynil mudhari'i. Bima'na ay ka'inun adalah iya aziz itu. Bima'na qawiyah. Dengan makna qawiyah kuat. Dengan makna kuat. Tu aziz.
Sumia dipernamakan akan dia akan aziz itu. Bidzalika bidzalikal azizi. Dengan demikian aziz. Dipernamakan hadis aziz itu dengan demikian itu demikian aziz. Likaunihi kerana keadaannya, keadaan aziz itu. Taqawwa terkuat iyo iyo hadis. Bimaji'ihi dengan didatangkan akan dia akan aziz itu. Min tariqin ukhra daripada jalan sifat yang lain. Ha, jadi kuat. Ha, kerana aziz ni kan diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang. Maka hadis aziz ini menjadi kuat dengan sebab riwayat yang lain. Ha, itu dinamakan aziz. Aziz ni kuat. Qawiyah. Jadi kuat dengan makna hadis tersebut jadi kuat dengan ada riwayat yang lain, sama ada satu riwayat ataupun dua riwayat yang lain. Kerana hadis tersebut diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang. Au bi kasril aini, ataf kepada mana? Bi fathil aini. Ataupun kita dikasrahkan akan ain dia, jadi apa? Ya'izu. Jadi azza ya'izu. Tadi fathah ain bermakna qawiyah. Kalau kita bawahkan ya'izu bermakna ai aziz itu kainun adalah ia bermakna dengan makna qalla, sedikit. Kenapa? Liqillati wujudihi. Kerana sedikit adanya ada hadis ini. Kerana sedikit adanya ada hadis ini. Ha, dua, tiga riwayat sahaja. Jadi sedikitlah tu. Ha, pun dipanggil aziz. Ha, dengan makna bari bawah ain tersebut. Wa qad arrafahu qad litahqiq. Dan sesungguhnya telah mentakrihkan ia akan dia. Ha, akan apa nama? Akan aziz itu. Mentakrifkan ia, ia nazim. Huwa akan dia, akan aziz itu. Biqaulihi dengan kata nyonya nazim. Huwa, huwa bermula dia, dia aziz itu. Khabar marwiyun, diriwayatkan akan dia. Diriwayatkan akan dia. Bihadfil ya'i. Itu okay. بحذف الياء أي بحذف الياء الثانية بلفظ بحذف الياء أي بحذف الياء الثانية التي هي لام الفعل dengan dihazahkan akan ya, yakni ya yang kedua. الياء أي الياء الثانية ya yang kedua. Tu allati hiya lamul fi'li, yang mana dia merupakan berada dalam kedudukan lam fi'i. Lafzan secara lafaz ai fil lafzi lil wazni. Kenapa dihazahkan lil wazni ai li wazni syi'ri? Kerana timbangan syi'i. Ha, untuk wazan syi'i lah. Sebab tu dihazahkan. Ha, sebab rawiya apa nama tu? Sebab asalnya jadi asalnya gini marwiyun. Asal itu asalnya marwiyun diriwayatkan. Tiba-tiba mari wazan syai' ni dia panggil marwi saja. Marwithnaini. Seolah-olah ya tu ada satu je. Ha, maka dia azahkan satu ya lagi. Faham tak sini? Patutnya baca marwiyun. Kalau marwiyun maknanya ya tu ada dua lah. Kan? Ya tu ada dua. Tapi disebabkan wazan syai' dia baca marwi. Mana bila baca marwi seolah-olah ya tu satu ya bukan dua. Ha, maka dihazahkan. Kenapa? Lil wazni syi'ri. Kalau dia buat azizu marwiyun ithnaini au thalathah, ha, tak kena. Wazan mustafilu 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 jadi serabut. Azizu marwiyun ithnaini au thalathah, tak kena. Azizu marwiyun ithnaini au thalathah, tak kena. Timbangan tak kena. Jadi kalau buat azizu marwithnaini au thalathah adis muthiyah. Jadi dia hazahkan yo. Diriwayatkan ithnaini. Marwiyun marwiyuthnaini. Diriwayatkan oleh dua orang. Diriwayatkan akan hadis itu dua orang. Au thalathah ataf ithnaini ataupun dua orang. Ataupun tiga orang. Walau goyah dia. Walau ay walau kanal marwiyu kainan min tabaqatin wahidin min tabaqatihi. Ah, tu hazah tu. Amin ta'aluk satu mahzuf khabar kana yang mahzuf.
Ai walau kanal marwiyu, meskipun hadis yang diriwayatkan itu kainan adalah ia min tabaqatin, daripada satu tabaqah, wahidatin yang satu sifat bagi tabaqah, min tabaqatihi ai min tabaqati al hadithi al azizi, daripada tabaqah-tabaqah, lapisan-lapisan riwayat hadis aziz tersebut. Eh, walaupun satu tabaqah, satu tabaqah ni jana, contoh riwayat Nabi SAW, hadis ini riwayat oleh sahabat, itu satu tabaqah, tabi'in satu tabaqah, tabi'in satu tabaqah. Jadi di salah satu, walaupun salah satu tabaqah ni ada orang riwayat dua orang atau tiga orang, hak tu dipanggil hadis aziz, walaupun satu tabaqah. Contoh sahabat seorang riwayat, mari tabi'in dua orang riwayat, mari tabi'in satu orang riwayat balik, ah ha, maka dua orang dekat tabi'in ni, maka itu hadis aziz. Ataupun sahabat tiga orang ataupun dua orang, sahabat tiga orang ataupun dua orang diriwayatkan oleh tabi'in, tabi'in seorangnya, lepas tu tabi'in pun seorangnya, ah ha, tapi jadi macam mana, jadi aziz juga sebab salah satu daripada tabaqah ni ada orang riwayat dua orang dan lebih, dan tiga lah. Ia lebih daripada tiga, lebih daripada tiga sahaja hadis masyhur. Dua dan tiga sahaja. Fa kharaja bil itsnaini, maka telah keluarlah ai bi qaul bil itsnaini ai bi qaulihi al itsnaini, dengan kata nazim dua itu fa'il al gharib, oleh hadis gharib. Kenapa? Li annahu li anna al ghariba, karena bahwasanya hadis gharib itu marwiyun, diriwayatkan akan dia akan gharib itu wahidun, seorang sahaja, marwiyun wahidun, sifat bagi sifat bagi marwiyun, diriwayatkan seorang sahaja. Bila seorang sahaja, gharib lah. Wa bi thalathati ay wa kharaja bi thalathati, dan telah keluarlah oleh dengan katanya thalathati fa'il al-mashhuru, oleh al-mashhuru, oleh pandangan oleh apa, oleh hadis masyhur. Sebab hadis masyhur dia lebih daripada tiga, yakni setiap tabaqah ni mesti ada empat dan lebih. Kalau tiga dia masih lagi aziz. So, mana-mana tabaqah ni, tiga ni ataupun lebih, mana-mana tabaqah ni dia ada diriwayatkan hadis tersebut empat orang, lima orang, itu hadis masyhur sekali lagi. Kalau tiga orang, dua orang, maka itu hadis aziz. Eh, dia setiap tabaqah ni, dia kira mana-mana tabaqah yang ada dua atau tiga orang riwayat, itu hadis aziz. Mana-mana tabaqah yang ada empat, lima, enam orang, itu hadis masyhur. Dan sampai kalau sampai tahap sepuluh orang, sepuluh orang, sepuluh orang setiap tabaqah, boleh jadi mutawatir pula. Hai, tu hadis aziz habis. Masyhuru marwi fauqa ma thalathah, kata musannif masyhuru, hadis masyhur, bermula hadis masyhur itu bi isqatit tanwin, hadis pun hal kaunihi, hal keadaannya, hal keadaan lafaz masyhur itu maqru'an, dibacakan akan dia bi isqatit tanwini, dengan digugurkan, dengan menggugurkan akan tanwin idhafah masdar kepada maf'ul marwiyun. Ah, asalnya itulah marwiyun, tapi li darurati syi'ri dia marwi sahaja, dihazafkan dia yang merupakan lafi'i. Hai, sama juga khabar marwi, diriwayatkan akan dia akan hadis masyhur itu fauqama atah barang. Ah, dia kata sikit ma tu zaidatun, bermula ma itu zaidatun, ialah zaidah. Hai, khabar zaidah. Bermula ma itu zaidah. Ma ni zaidah. Fauqa ma thalathah, yakni atas daripada tiga. Bila kata ma zaidah, tak ada terjemah lah. Atas barang tiga, tak payah. Atas daripada tiga. Ai huwa, yakni bermula dia. Dia al-hadithul masyhur itu. Khabar al-hadithu, ialah hadith sifat. Alladhi, yang mana? Rawahu, yang telah meriwayatlah ia. Akan dia, akan alladhi, ai dia. Oleh fa'il ma barang. Ma apa tu? Okay. Oleh ma. Ma zada ala thalatha, barang yang lebih ia. Ia barang atas tiga. Yakni rawi lah. Ma zada ala thalatha, yakni rawi yang lebih daripada tiga orang. Yakni empat orang dan ke atas. Maka tu hadis masyhur. Fafham, ay fafham min ta'rifil musannifi, maka hendaklah kamu faham pada daripada ta'rif musannif.
Fafham apa dia? Annama rawahu. Ha, jumlah ni maf'ulun bih bagi fafham. Annama rawahu akan bahwasanya barang. Ha, ma tu isim anna. Rawahu silah ma. Barang yang meriwayat ia akan dia akan barang oleh fa'il al-thalathatu oleh tiga periwayat. Laisa mashhuran. Bukalah ia, ia ma rawahu thalathah itu khabar laisa mashhuran. Tak jadi masyhur lagi. Kalau riwayat oleh tiga orang masih lagi hadis aziz bukan hadis masyhur. Wa qad sarraha dan sungguh telah mentasrih telah menjelaskan ia ia nazim. Sarraha ta'aluk ba bi tasmiyatihi dengan penamaannya penamaan ma rawahu thalathan. Barang yang diriwayatkan akan dia itu oleh tiga orang. Azizan sebagai aziz wa huwa dan bermula dia dia al-mafhumul musarrah. Wahwa dan bermula dia dia al-mafhumul musarrah. Kefahaman yang dijelaskan yang jelas itu khilaful mu'awwali ialah khabar ialah berbeza dengan pendapat yang diperpegangkan alaihi atasnya atas ta'rif alladhi zakarahu yang mana telah menyebut ia hu akan dia akan alladhi oleh al-hafiz yakni al-hafiz ibnu hajar al-asqalani fi nukhbati ay fi nukhbatil fikar min anna al-aziza daripada bahwasanya hadis aziz itu khabar anna ma barang yakni hadis rawahu yang telah meriwayatlah ia hu akan dia akan barang oleh fa'il ithnani oleh dua orang faqat saja. Ha, jadi baiquniyah ni dia beza sikit dengan nukhbah. Baiquniyah menyatakan seolah-olah tiga orang itu sudah masih lagi hadis aziz. Dua orang. Setiap tabaqah itu kalau ada tabaqah yang riwayatnya oleh dua orang atau tiga orang, dia hadis aziz. Dia berbeza dengan pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahaja. Kalau tiga tu dah masuk masyhur. Ha, itu maksud dia. Jadi khilaf sikit lah. Ha, okay. Wal masyhuru dan bermula ay wal masyhuru ay wal hadithul masyhuru dan bermula hadith yang masyhur itu khabar ma barang yakni hadith rawahu yang telah meriwayatlah ia hu akan dia akan barang oleh fa'il thalathatun ay thalathatu rawin oleh tiga perawi fa'aktharo dan lebih ha, fa'aktharo takdir ke mana ay fa'zahabal adadu aktsara ay hal kaun al adadi aktsara min thalath aktsara jadi hal takdirnya ay fa dhahaba al adadu maka telah telah lebih apa telah datanglah oleh bilangan itu ataupun kita kata fa dhahaba iddatur ruwati maka telah datanglah oleh beberapa perawi-perawi iddatur ruwati aktsara ay hal kaunil adadi hal keadaan bilangan itu aktsara lebih min thalathin daripada tiga yakni empat, lima dan ke atas itu dia panggil masyhur. Ha, beza dengan Ibnu Hajar al-Asqalani dia kata tiga pun sudah menjadi masyhur dua sahaja dipanggil aziz gharib tu seorang wal gharibu ay wal hadithul gharibu dan bermula hadith yang gharib itu khabar ma barang yakni hadith rawahu yang telah meriwayat ia ia barang akan ia akan barang oleh fa'il wahidun ay rawin wahidun oleh rawi yang seorang hak tu gharib gharib akan datang lah jadi ini dari sudut taksim berapa setiap tabaqah tu yang riwayat hadis tersebut. Kalau seorang saja dipanggil gharib. Kalau dua orang saja dipanggil aziz bil ittifaq. Kita kata itu lah. Bil ittifaq. Ittifaq antara nazim ni dengan Ibnu Hajar. Kalau tiga orang berlaku khilaf. Menazim kita ni, tiga orang masih lagi aziz. Ibnu Hajar sudah masyhur. Kalau empat orang, ittifaq Ibnu Hajar dan Baiquniyah. Bahwasanya dia sudah menjadi hadis masyhur. Ini dari sudut bilangan perawi dalam setiap tabaqah. Dulu Hasan daif, Hasan daif dengan sahih. Kemudian di kemudian digandingkan pula marfu', maqtu' dengan mauquf. Maqtu' yang yang sandar pada tabi'in, mauquf yang sandar pada sahabat, marfu' sampai pada nabi. Dia dia gandingan gitu marfu', maqtu', mauquf, sahih, Hasan daif, gharib, aziz, masyhur. Sudah sikit lah ingat. Misalul azizi bermula contoh hadis aziz itu hadis syaikhaini ialah hadis dua orang syaikh
الشيخين يعني إمام بخاري dan إمام مسلم. الشيخين dalam hadis ialah إمام بخاري dan إمام مسلم رحمهما الله تعالى. Adapun شيخين dalam fiqh ialah إمام النووي dan إمام الرافعي رحمه الله تعالى. عن أنس أي حال كون الشيخين, hal keadaan dua orang syekh itu, rawiyani, meriwayat oleh mereka berdua, an anasin, daripada Anas, ataupun naqilani, menukil ia oleh kedua-duanya itu, daripada Anas, radiyallahu anhu ta'ala anhu, ay Allahummardi anhu, ay mudah-mudahan meridai ia oleh Allah, daripada Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Diriwayat apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rasula isim anna Allahi mudhafu ilaih, qala khabar anna, qala ay qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul la yu'minu ahadukum, tidak beriman oleh salah seorang oleh mereka itu, hatta akuna, sehinggalah jadi oleh aku, ahabba ilaihi, yang terlebih suka kepadanya, kepada man tadi, kepadanya, kepada ahadukum tadi, sehinggalah aku ni menjadi yang paling disukai kepadanya, kepada salah seorang daripada kamu, min waladihi ahabba ta'aluk min, lebih suka daripada ahabba tu, ahabba jadi khobar akun lah, dhamir mustatir jadi isim akun, mustatir anas, min waladihi waladi ahadikum, daripada anaknya, anak salah seorang daripada kalian, wa walidihi, dan bapaknya, bapak salah seorang daripada kalian, wan nasi ajma'in, dan seluruh, dan manusia keseluruhannya. Itu rawahu, telah meriwayatkan akan dia, akan hadhal haditha, an anasin, yakni rawahu syekhan lah, an anasin, daripada Anas. An Anasin, daripada Anas, bukan rawahu an Anasin, qatadatu fa'il rawahu, jadi meriwayat akan dia, akan hadhal haditha, daripada Anas, uli fa'il qatadah ataf wa Abdul Aziz ibnu Suhaibin radhiyallahu ta'ala anhumah, wa rawahu, dan telah meriwayat ia, hu akan dia, akan hadhal haditha, an qatadah, daripada qatadah, syu'batun, siapa yang riwayat? Fa'il syu'batun wa sa'idun. Tadi Qatadah riwayat daripada Anas, wa Abdul Aziz pun riwayat pada Anas. Lepas tu siapa yang riwayat pada Qatadah pula? Yang riwayat pada Qatadah pula dua orang lagi, Syu'bah dan Sa'id. Wa rawahu, dan telah meriwayatkan akan dia, akan hadzal haditha, an Abdul Aziz, daripada Abdul Aziz, daripada Abdul Aziz tadi, daripada Qatadah, daripada Abdul Aziz pula diriwayatkan oleh Ismail ibnu Ulayyah, Ismail bin Ulayyah, wa Abdul Warith, dan namanya Abdul Warith seorang lagi. Jadi dua hak tu setiap tabaqah tu. Okey, Anas sahabat seorang. Okey, kita katalah seorang, contoh seorang. Tiba-tiba mari tabi'in, dia riwayat oleh Qatadah dan Abdul Aziz. Dua orang dah. Mana Aziz ni? Itu Qatadah pula diriwayatkan pula oleh tabi'in, contohnya Syu'bah wa Sa'id, dua orang. Dan Abdul Aziz yang ambil pada Anas tu pula diriwayatkan oleh Ismail dan Ibnu Ulayyah. Ismail dan Abdul Warith. Dua orang. Aku jelaslah ini bahawasanya dia ni hadis yang Aziz. Kalau tiga orang, baru khilaf lah antara Ibn Hajar dengan Nazim. Kalau salah satu daripada tabaqah ni ada tiga orang, khilaf. Kalau empat orang, makna dia masyhur dah. Wa misalu, wa rawahu, dan telah meriwayat ia, hu akan dia, akan hadhal haditha, akan ini hadith, an kullin, daripada, ay an kullin, ay an kullim, ay an kulli wahidin, daripada setiap seorang, min Ismaila, daripada Ismail, wa Abdul Warith. Zobit situ. Wa rawahu, dan telah meriwayat ia, hu akan dia, akan hadhal haditha, an kullin, ay an kulli wahidin, daripada setiap seorang, min Ismaila, daripada Ismail, wa Abdul Warith, dan Abdul Warith, jama'atun, fa'il, oleh setengah jemaah para ulama' lah, yakni jama'atun min tabi'it tabi'in, jemaah daripada tabi' tabi'in. Ada pula orang riwayat daripada Ismail dan Abdul Warith tadi, itulah seterusnya, sampailah ke belakang. Jadi ni dua setiap tabaqah, tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, tabaqah tabi' tabi'in. Tiga-tiga tabaqah ini diriwayatkan oleh setiap tabaqahnya dua orang, maka dia pun menjadi
hadis aziz. Tak semesti syarat setiap tabaqah dua orang. Sebab tu dia kata tadi, walau min tabaqatin wahidin, walaupun salah satu daripada tabaqah ini ada yang periwayatnya dua orang, min tabaqatihi, daripada segala tabaqat, sahabat, tabi'in, tabi'i tabi'in, ada dua orang saja di mana-mana tabaqah ni, maka dia panggil aziz. Tapi dengan syarat tidak adalah salah satu daripada tabaqah ni riwayat oleh 4 orang, 5 orang, itu jadi lain lah. Wabithalul masyhuri, dan bermula contoh hadis masyhur pula, khabar, hadithu ialah hadith. Boleh buat baca hadithu inna Allah, mana inna Allah ila akhirih itu jadi idhafat pada hadith. Kalau baca hadithun inna Allah, ayat tu jadi badal. Hadithu inna Allah, hadith sesungguhnya Allah Ta'ala, la yaqbidul ilma, tidak menerima ia Allah, al-ilma, akan ilmu. Bukan tidak menerima. Allah Ta'ala tidak akan menarik ilmu itu. Inna Allah la yaqbidu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menarik ataupun tidak tariklah, tidak mencabut akan maf'ulun bih, al-ilma, akan ilmu itu, intiza'an. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu. Intiza' ni pun cabut ni. Intiza' pun cabut juga. Amru i'tibari intiza'i. Amru i'tibari cabut. Intiza'an akan sebagai cabut. Kita boleh buat macam-macam sini ni. Intiza'an boleh buat maf'ul mutlak li fi'il mahdhu, boleh. Ay inna Allah la yaqbidul ilma wa la yantazi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu, akan sebagai cabut yang yantazi'uhu, yang mencabut ia Allahu, akan dia akan ilmu itu, minal ibadi, ay min suduril ibadi, daripada dada hamba-hambanya. Walakin, akan tetapi, yaqbidul ulama'a, mencabut ia Allah Ta'ala akan al-ulama' ay hayatul ulama, akan kehidupan ataupun akan kehidupan ulama tersebut, mencabut kehidupan ulama dengan mana matilah. Ulama di sini ai al ulama, ulama akhirat lah, ke ulama dunia. Hatta sehinggalah idza lam yabqa alimun, sehinggalah apabila tidak sama sekali kekal oleh fa'il orang alim, ittakhadha, jawab bagi idza, niscaya melantik ia oleh fa'il annasu, oleh manusia, akan maf'ulun bih, ru'asa'a, akan pemimpin-pemimpin, juhala, pemimpin-pemimpin yang jahil-jahil. Fasu'ilu, maka ditanyakan akan mereka itu ru'asa ujuhala tu. Fa'aftau, maka memberi fatwa ia oleh mereka itu, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu, maka merosakkan, menyesatkan ia oleh mereka itu, ru'asa juhala tadi. Wa'adallu, dan ay wa'adallu ghairahum, dan mereka menyesatkan. Fadallu, mereka sendiri sesat. Fadallu, diri mereka sendiri sesat. Wa'adallu, dan mereka menyesatkan orang lain. Dalal wal idlal. Dalal, sesat. Idlal, menyesatkan. Hadis dia hadis yang masyhur katanya. Hadis ni hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Ilm. Babu kaifa yaqbidul ilma. Dan riwayat oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Ilm juga, babu raf'il ilmi wa qabdih. Dalam bab terangkatnya ilmu dan tercabutnya ilmu. Ini hadis masyhur. Ini hadis masyhur dari sudut istilah. Hadis masyhur dari sudut istilah ulama mustalah hadis. Bukannya hadis masyhur, bukannya masyhur di masyhur al-lughawi, bukan.
Hai, bukan masyhur lugawi, masyhur dari sudut bahasa. Kalau masyhur lugawi terbahagi pada enam. Ha, ini kalau letak likot bawah kitab saya lah. Eh, yang mana dia kata al-masyhur ghairul istilahi. Masyhur yang bukan istilah, bukan bangsa istilah. Makna bukan perbahasan yang kita bincang sekarang ni. Ha, dia bukan istilahi, yang istilahi sekarang ni. Istilahi ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih daripada tiga orang. Yang ni empat, lima. Itu istilahi. Yang ni ghairul istilahi. Hadis juga masyhur tapi bukan yang dimaksudkan dengan istilah mustalah. Iaitu apa? Contoh, ada hadis yang masyhur di sisi ahli hadis sahaja. Yang pertama dia tulis kat ta'liq tu, masyhurun baina ahli al-hadith khasatan. Hadis ini masyhur di kalangan ahli hadis sahaja secara khusus. Contohnya apa? Hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata shahran ba'da ar-ruku'i yad'u 'ala ri'lin wa dhakwana akhrajahu syaikhani. Okay, Rasulullah telah berkunut sebulan selepas rukuk berdoa ke atas ri'lin dan dhakwan. Tu hadis yang masyhur di kalangan ahli hadis. Bukan masyhur dengan makna riwayat dia lebih 4 5 6 kan, kan ke tu. Ha, tu masyhur istilahi dalam ilmu mustalah hadis. Ni masyhur, hadis ini masyhur terkenal. Ha, tu lugawi. Kata masyhur lugawi makna terkenal lah, bukan terkenal maksud istilahi kita sekarang ni yang riwayat lebih daripada 3 orang kan. Yang kedua, masyhurun baina ahli al-hadis wal ulama wal awam. Hadis yang masyhur secara khusus di kalangan ahli hadis dan para ulama dan orang awam. Mana? Al-muslimu man salama al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi, muttafaqun alaih. Al-muslimu, orang Islam itu ialah man salima, orang yang yang bersalam, al-muslimuna oleh orang muslim, min yadihi daripada tangannya, wa lisanihi dan mulutnya. Eh, assalamualaikum sambil salam. Ha, tu orang Islam. Tu hadis yang masyhur di kalangan ahli hadis, ulama dan orang awam. Yang ketiga, masyhurun bainal fuqaha. Hadis yang masyhur di kalangan para fuqaha, iaitu abghadul halali ila Allah at-talaq. Okay, sebenci-benci perkara halal di sisi Allah ialah talak. Ialah apa? Ialah talak. Ialah talak. Ini adalah hadis riwayat oleh Abu Daud dalam kitabnya At-Talaq, babu fi karahiyati at-talaq, dalam bab kebencian dalam talak. Allah Ta'ala benci talak. Ini hadis yang masyhur dalam kalangan fuqaha. Yang keempat, masyhurun bainal usuliyina. Hadis ini masyhur di kalangan ulama-ulama usul fiqh. Seperti rufi'a an ummati, diangkatkan, diangkatkan pena tulisan taklif daripada umatku, al-khata'u, oleh apa, akan al-khata', akan salah, wan nisyanu, dan lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa yang digagahi atas mereka itu, apa yang mereka terpaksa buat yang bukan kehendak mereka. Ha, ini masyhur di sisi usulihin. Nak letakkan hukum, sahahu Ibnu Hibban, telah musahihkan hadis ini oleh Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim. Yang kelima, masyhurun bainan nuhati. Dia masyhur di sisi ahli nahu. Contoh, ni'mal abdu suhaibun. Eh, sebaik-baik hamba ialah suhaib. Tapi dia buat ta'liq, la asla lahu. Hadis ni tidak ada asal, tapi hadis ini dimasyhurkan oleh ulama nahu. Tapi dia tidak ada asal, tidak ada asal, tidak ada sanad yang sahih, hasan ataupun da'ih. Bahkan tidak ada asal. La asla lah ni tak semesti maudhu', dia tidak ada sanad. Tak boleh nak kata maudhu'. Tak boleh nak kata sahih, tak boleh nak kata hasan, tak boleh nak kata da'ih. Tak boleh nak kata maudhu', la asla lah saja. Dan yang terakhir, masyhurun bainal amati. Masyhur hadis ini di sisi orang awam, seperti hadis al-ajalatu minas syaitan. Hai, kalau itu daripada syaitan. Ha, ini cukup masyhur di kalangan orang awam. Ini untuk ini dobit yang dibuat oleh ta'liq lah, pentaklik kita, Syekh Alawi Abu Bakar Muhammad Al-Qaf. Wah, eh, dia buat gitu. Tapi kita ikut wakil Malaysia, apa yang masyhur hadis di kalangan orang awam. Contohnya, ha, masyhur hadis yang masyhur tak semestinya sahih tak. Mungkin masyhur di sisi awam, rupanya da'if. Ha, itu masyhur lughawi. Sekarang ni masyhur istilahi. Masyhur istilahi dengan mana setiap tabaqah itu ada orang riwayat 4 dan 5 dan ke atas. Lebih daripada 3 lah. Ada setiap tabaqah. Sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Mana-mana tabaqah yang riwayatnya ada 4 orang dan ke atas, tak semesti setiap tabaqah ni 4 orang. Salah satu menjadi dah. Maka dia panggil masyhur. Habis. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Masuk pula hadis al-mu'an'an dan hadis al-mubham pula. Wallahu ta'ala alam.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما، اللهم زرنا علما وارزقنا فهما، اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.